kocak. Minang kocak nih, lucu pasti nih. Halo, nama saya Tommy. Saya mau ngelawak. Oke. Stand up comedy. Pagi-pagi makan bubur. Aha. Pantun. Berarti saya udah bangun. Yeay. Kambini bini nani abisin kan. Hello guys, apa kabar kamu semua? Welcome back with another new reaction video. By the way guys, nama saya Leon dan ini Abel, anak saya. Abel. And welcome to Filipino Channel. Hari ini hari yang kita akan tunggu-tunggu. Hari yang dinanti-nantikan. Hari yang dinanti-nantikan oleh kawan-kawan kita yang ada di comment section kita ya. Ini untuk kamu semua. Ini mungkin yang last part YouTube Got Talent ya. Dan hari ini sebelum kita menonton video ini, terima kasih dulu banyak-banyak pada kawan-kawan yang memahami kami, yang menyokong kami, yang subscribe kami. Terima kasih banyak-banyak ya kepada kawan-kawan baru di sini. Welcome to our channel. So God bless you all. Kemarin kamu ada Independence Day kan? Happy Independence Day. Yeah. So dekat-dekat ini apalagi Christmas begitu kan? Christmas. Oh, sebelum Christmas tuh hari jadi Abel dulu. Next month, okay guys? Ya, yeah, next month. Okay, yang mau kirim hadiah itu kirimlah di Insta, love kah begitu. Tapi kok juga tuh. Banyak orang add kah? Ya. Yeah. Aku accept juga lah. Dia kalau kamu message baik-baik dia accept. Kalau kamu message jahat-jahat, memang kamu kena block. Jadi bagus-bagus kalau kamu karena accept, kita berkawan baik, oke? Accept. Sampai cakap putus, saya suka internetnya. Dan inilah para juri, Jovial Dalopan, Andovi Dalopan, Chandra Leo, Bayuska, Nessie Jai, dan Hiskia Nicola. Dan inilah YouTube's Got Talent. Mantap. Next. Yuk masuk. Halo. Halo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh. Waduh, rame ya? Rame banget. Kurang 5 atau 6 halilintar ini. Halilintar. Iya benar. Oke, silakan perkenalkan diri dan monggo. Jadi kenalin kita. Ingat halilintar enggak? Yang 13. Anu tuh satu family 13 tuh semua ada YouTube. Oh. Yang penyanyi kan. Alas dari production, kita bertuju rame niat kan. Kita biasanya produksi untuk video 3-5 menit untuk video skit-skit komedi, contohnya kayak tipe-tipe penonton bioskop seperti itu. Sehari-hari. Oh, ini bagus kan. Bikin kalian ketawa, kita jamin. Ya, 5 menit. Dan ini aku perkenalkan tim aku, ada kameramen, ada editor, ini aktornya. Ya, dan ini ada Astrada juga. Wah, Astrada. Asisten sutradara ya? Wow. Oke, okay, you know what? Gua suka. Iya, suka. Ini ya, Kap, konsepnya ada. Ada. Langsung aja ya? Langsung aja. Kalian sejuta. Sejuta, 2 juta subscribers. Gila. Cakep keren. Yaudah ya, ditunggu okay, videonya betul. Besok. Besok? Besok. Iya, besok. Besok, minggu besok. Besok. Kalau bisa malam ini. Tapi, tunggu. Harus tulis skrip dulu. Hah? Iya. Skrip? YouTube pakai skrip, emang film. Iya. Emang film. Kita soalnya ada pre-productionnya gitu. Pre-production. Tapi kalau yang short film, cerita pendek atau lucu-lucu 6-5 menit, memang dorong tulis skrip kan, baru jadi itu cerita, oke betul. Tapi memang tidak boleh upload ini hari, terus besok. Orang request ini hari, terus mau besok. Memang tidak dapat, susah. Satu produksi, dua reproduksi. Reproduksi. Gua nggak tahu hal lain. Oke. Ngedit aja tuh 2 hari. Gimana Yong, bisa gak? Iya betul juga ya. Kan edit itu bukan senang. Ada yang bawa kamera gak? Ada yang bawa kamera? Dia bawa sih harusnya. Ya udah langsung aja itu, ini konten kan ini. Langsung rekam aja, besok upload. Langsung jadi. Tapi itu juga harus diedit sih. Ya kan harus diedit berapa hari? Diedit
mungkin cuma 2 hari sih. 2 hari, ampun edit kan langsung gampang banget. Lu kayak ganti editor deh, ganti editor. Iya, iya. Ditempel aja videonya, ditempel, dikasih sound effect. Sound effect gimana? Oh, kalau viewers memang begitulah dia ingat. Dia ingat, minta maaf sedikit-sedikit ya, minta maaf. Viewers dia ingat memang begitu. Edit senang, masuk saja, tempel saja suara begini. Tidak semudah itu. Kalau blog pun susah. Mau edit, mau insert. Kalau kau tidak edit pun, kau potong sikit, kau save dulu. Dia loading pun mau 3-5 jam, bah. Ya. Kalau dia cancel pun, terus... Ya, susah. Lepas itu, bila kau upload, copyright. Ya, sana lah sakitnya. Mau delete itu video. Banyak kali kami kena begitu. Gitu kan? Iya, lucu. Jadi nggak bisa dibesarkan. 4 hari konten kalian bakal ketenggelam lah sama orang-orang yang upload, kan banyak yang upload per hari. Tapi bang, videonya kapan keluar bang? Aku mau besok bang. Nah, gue mau untuk video kalian besok. Gak mau. Semakin orang ngeliat kalian, ini menyindir penontonnya nih, isinya gak penting, udah upload terus, upload. Ingat, isi gak penting, yang penting konsistensi. Konsistensi. Gak bisa, kadang tuh kita harus ikutin apa yang mau kita bikin, biar hatinya senang dalam berkarya. Hati tuh untuk pacar, hati untuk karya. Buat duit. Andovi sebagai netizen lebih muak. Nih, 1 juta kalian makan 1 juta kalian. Nggak layak kalian 1 juta. Buang 1 jutanya. Tadi juga aku. Nah, 1 juta ini gimana nih? Buang juga. Gue baik deh. Gue kasih 1000 deh. Udah kalian 1000 aja. Cakap. Keluar. Sombong. Namanya last day production, hari terakhir mereka di sini. Wah, begitu kakak nak cakap kalau tidak upload lambat, upload kena cakap sombong. Mereka dia last day. Yuk, next. Hey, gimana lagi? Trio macan? Boy band. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari SD Entertainment. PH independen yang membuat short movie web series dengan dana sendiri. Dana? Okay. Semua produk kami menyampaikan pesan-pesan yang positif. Udah. Tenang. Sabar. Yang mengedukasi. Dah. Gua mau denger lagi. Maaf ya. Pesan edukatif di YouTube. Baik. Tunggu. Itu plan B. Kita ada plan A-nya. Kami adalah YouTube channel yang bisa siap beli segalanya. Oke. Contohin sekarang. Kalian bisa beli apa? Contohin. Saya mencium bau Rolex. Wow. Mencium bau Rolex. Saking seringnya kami beli Rolex, kami tahu baunya. Kita boleh tahu harganya berapa? 170. Bagaimana untuk membuat konten ini menarik? Kami beli. Tunggu, kalian mau beli Rolex mereka sekarang? Dua-duanya. Review barang mahal nih. Mau berapa dulu tapi? Iya. Berapa harganya? 170. Ya. Berarti kalau 2 340. Iya. 170 kali 2 pusing 1M. Wow. Saya enggak bisa ngitung. Matematika enggak penting. Yang penting mahal. 1M lah. 1M. Dua ini 1M. Ambil, Kajo, jual. Ambil, jual. Kita butuh duit untuk video berikutnya juga. Iya. 1M cash. Yeah. Oke. Okay. Cash. Deal. Transaksi. Deal ya. Ini Pat ini dia menyindir yang YouTube review barang mahal-mahal. Seperti kereta mahal, handphone mahal. Itu yang dia review di sini sekarang, dia menyindir yang itu. Tapi kadang-kadang konten itu barang itu bukan dia punya. Pura-pura saja dia beli. Atau sponsor kan? Sponsor begitu. Orang nih, salam 3 orang. Salam 3 orang. Tapi ini kan bohongan. Jadi ntar pas kamera mati, balikin. Nah kan? Malah pas mati kamera kasih balik. Karena netizen tuh gak perlu tahu kita ada uang atau enggak. Yang penting netizen tahu kita bisa beli. Wow, menarik. Oh enggak, Ajung. Bohong lagi. Itu mind blowing. Jadi mereka gak kaya. Tapi mereka terlihat kaya. Itu dia. Dan netizen ketika lihat thumbnail. Nih gue liat thumbnail nih. Bang, beli Rolex 2, 1M.
Gua langsung nonton, langsung subscribe, langsung. Ini penipuan terhadap masyarakat Indonesia. Gua suka. Setuju, setuju. Favorit. Favorit ini. 10 juta. 10 juta XD Entertainment. Gua tambahin satu deh, 21 juta. Ya, ini saya dengar penipuan warga Indonesia, sedih terus. Bikin sedih. Aduh. Selamat siang para juri, perkenalkan saya Aulion. Saya di sini akan bikin konten YouTube yang berbau kesenian, berbau art-art gitu. Dan di sini bakal ada music video yang kreatif-kreatif. Jadi secara visual itu colorful, jadi memanjakan mata penonton banget sih. Ya, betul juga art. Yang gua macam India art. Warni-warni. Berarti lu akan grebek museum. Museum gajah digrebek. Duh, gajah grebek. GG, masuk museum isinya 1 triliun. Tapi kan seni gak cuma di museum doang, cuman kita kan bisa masukin seni ke YouTube. Dia mau masukin seni ke YouTube. Itu bercanda aja. Lucu, Mas. Jadi kita bikin konten dari begitulah, itu juri sekarang tuh begitu. Jadi ngajak penonton untuk berkarya juga kan? Jadi dia bisa bikin sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Dan bikin tutorial yang crafty-crafty, yang kayak misal baju ini dicat segala macam. Jadi ngajak penonton untuk berkarya juga gitu. Tapi macam semua orang pikir begitu. Jadi menurut kamu? Ya begitu. Ada tapi bukan semua orang juga lah pikir begitu. YouTube. Some of people itulah kenapa saya daftar. Udah, daripada kita buang waktu dia, Novia. Ya, masa buang waktu kita. Menurut kita, tadinya gue gak mau kasih lo satu pun subscriber, tapi karena lo ngomong-ngomong grebek museum gajah. Nih, 100 ribu. Terima kasih ya, 100 ribu subscriber, 1-200 ribu subscriber, 1-500. Cuma lo masih juta? Bukan gitu. Saya kesini emang untuk nunjukin bakat saya. Ini kan YouTube's got talent, bukan YouTube's got subscribers count, kan? Lu gak paham. Talent di YouTube itu angka, itu talentnya. Gini, apa gunanya lu tunjukin sesuatu yang keren gak ada yang nonton? Kan kita mau apa yang kita suguhkan ke penonton ditonton. Lu harus punya angka. Angka berarti seni lo keren. Itulah YouTube. Intinya tujuan saya kesini ya, saya mau nunjukin talenta saya, bukan nyari angka. Assalamualaikum. Tag live. Halo, kami dari Cameo Project. Dan ide dari konten kami adalah kita mau bikin channel YouTube yang lain daripada yang lain. Belum pernah ada yang kepikiran mau bikin channel seperti ini, yaitu edukasi tapi entertaining. Oh, mantap. Kenapa dong? Bosan. Penonton gue. Iya, ini kayak sekolah jadinya. Iya, ini kayak ruang guru Zenius. Betul, sekolah online. Gua aja kalau di sekolah tuh suka kayak gini nih, kalau dengerin edukasi. Aduh, ngantuk gitu. Jadi apa sih? Jadi kalian kayak bimbel, kayak apa sih? Sekolah atau tuh kan gua bilang juga mereka enggak suka sama edukasi. Bukan sembarang edukasi, tapi seks edukasi. Itu gila. Itu enggak boleh. Ada. Tapi ada juga, tapi oh my god. Pas banget kalau kayak gitu. Seks edukasi. Ini bisa nih, ini bisa nih. Mukanya bojong. Enggak. Seks edukasinya cuma sedikit. Jadi ada edukasi besarnya, ada moral, lalu ada toleransi dan mereka jadi enggak suka lagi. Udah gue bilang tadi bener kata Yosi, harusnya seks edukasi itu yang paling tinggi. Itu yang paling bagus. Gimana sih lu? Ya enggak, tapi kan penonton cuma cek frame ini. Ada juga gimana sih? Bagus kali. Nah, ada drama sih tadi kan tuh. Ada sih. Guys, konten. Guys, gua suka ini. Ini gua suka ini. Guys, tahan lo. Guys. Gak, sini. Penonton suka orang nampak begadu di YouTube. Kita harus satu suara dulu nih. Satu suara, sebentar. Ini kalian lagi berdamai atau kalian lagi klarifikasi? Pilih pilihan yang tepat. Kita sebenarnya klarifikasi. Itu dia. Ada lain dapat 1 juta subscribers. Gitu doang. Ada ini lain. Kita klarifikasi sambil melakukan adegan seksual. Ayo. Ya, 10 juta subscribers.
nomor satu. Itu dia, training nomor satu. Next. Wah, udah senyum-senyum. Pasti vibe-vibe. Minang kocak nih, lucu pasti nih. Halo, nama saya Tommy. Saya mau ngelawak. Oke. Stand up comedy. Pagi-pagi makan bubur. Aha. Atun. Berarti saya udah bangun. Yeay. Lucunya di mana? Itu yang lucu. Pagi-pagi makan bubur. Iya, saya udah bangun. Krik-krik. Kenapa lu jadi memang betul betul bila ada lawak video kan dia kalau tiada editing yang sound effect tu kan ya, tidak lucu lawak. Tapi kalau ada yang sound effect tu simpan memang lawak macam dia lah, saya tidak payah bagi contoh macam dia lah. Abi aku nanya, aku mau nanya dari mana lu dapat ide dan sound effect genius ini? Nah, sound effect ini. Nah, I'm scared. Tom, gimana Tom? Lucu gak tadi? Lucu dong, Jan. Let's ya, kadang gak lah. Begitu, Pak. Tidak lucu. Kita simpan sound effect lucu. Ini masih banyak ya. Lame, lame. Mau masuk YouTube? Yes. Ya, begitu. Oke, okay, next. Hai. Hah? Hai. Rai. Itu siapa? Katanya, abis ini ada anak dari Samarinda, suaranya bagus. Itu siapa? Bro, darah beneran juga. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Ini bukannya Idol Junior? Hai, salah tempat. Warna. Baca tuh tulisannya apa? Gue salah studio ya. Salah Rai, salah. Tapi nggak apa-apa sih kalau lo mau gabung kita sebagai juri. Benar juga sih. Aman, aman. Kita juga butuh teman orang lain. Yoi. Enggak. Lakuan sana. Oh, SMA. Ada aduh, juga viewers yang salah takan. Next. Salah masuk. Saya bingung nih sekarang. Oh. Can I come in? Okay. Boleh. Can I come in? Is that okay? Hi. Halo. Hi. I'm a big fan of you by the way. Oh, thank you. Oh, thank you. You too. Banyak. Aduh, terima kasih. Ya, jadi nama kamu, channel kamu? Okay. My name is Fatia Izati, but you can call me Chia. My channel is about me. My channel? Jangan so Inggris! Jangan so Inggris! Aku gak ngerti! Tung, kamu orang Indonesia kan? Yes. Bisa bahasa Indonesia dong? Aku bisa bahasa Indonesia, but I just don't feel comfortable speaking Indonesian, you know, so I resort to English. Oke, gua coba translate beberapa kan Dovi. Well, semua orang boleh tinggal. Oke, so jadi channel kamu tentang apa? What about you? Tunggu, saya ada komen beberapa. Kadang-kadang kan, kenapa saya paksa sepia diri bercakap Melayu? Sebab, bila saya reaction, title itu Malay. Title itu Indonesia. Terpaksa lah saya mau cakap, takkan saya cakap Tagalog biarpun saya Filipina. Saya terpaksa lah guna bahasa Melayu saya yang tidak berapa bagus ini pun saya terpaksa guna sebab saya mau tajuk dia Malay, bahasa di dalam video itu Malay. Tajuk dia Tagalog, saya bercakap Tagalog. Tajuk dia English, mesti saya bercakap English. Begitu, Pak. Jadi kalau tidak boleh bercakap English, jangan react itu yang bangsa lain. Bukan, banyak reaction saya nampak kan, dia react Indonesia. Tapi dia orang negro, orang putih. Dia ketawa-ketawa, tapi tidak pun paham apa yang dia tengok. Sebuat konten begitu, saya berusaha cakap Malay. Yeah. Wah, minta maaf, Ojo, kita ada kurang tiba-tiba, bagus. Tiba-tiba hujan, tapi kita terpaksa teruskan. Ya, yeah, kita masih habis nih, benar. It covers, I do podcasts, but I can bring much more to the table. Oh, dia bisa taruh banyak ke meja kita. Hah? Oh, pas banget kemejanya kosong. Tinggal taruh ke meja. Kayak gue salah translate. And then I make like creative little video vlogs kind of thing. Oke, gue bakal potong lu sekarang. Yeah. Lu
ngelakuin ini semua dalam bahasa Inggris? Yes. Oke. Okay. Channel lo akan naik, tapi bakal stuck, nyangkut. Jadi lo bakal berhenti, soalnya ya kita paham, tapi kita nih nggak terlalu paham. Jadi lo bisa yang lebih kita semua ngerti gitu nggak ya? Mainstream. Ada gimmick mungkin atau apa gitu yang lebih kita gitu. Oke, okay. I can do accents. Oh, aksen bahasa. Iya, oke. Aksen apa? Oke. So, Andovi, this is for you. I can do the Indian accent pretty well. Oh, right? aku suka sekali kalau kamu pakai bahasa India. Andovi suka sekali bahasa India. Kalau you handle it a little better. Andovi, this is for you. I can do the Indian accent pretty well. Oh, aku suka sekali. Oh, ya buat accent bahasa India. Andovi suka sekali bahasa India. Kalau you handle it a little better. The British accent, right? Like Harry Potter a bit, and Pamungkas, he's really in right now. Skinny fabs, yes. Yeah. You know, Arab, do that thing. Arab, Vietnam. Oh yeah. Okay, okay. And then I can do the Russian accent pretty well. Russian accent. Oh, you all that connection. Yes. Apalagi? The Japanese accent, you know. Ohayou gozaimasu! I am very happy today to be in a YouTube's Got Talent! Coba! Arigato gozaimasu! Arigato gozaimasu! Oke, Chia, yes. Chia kan? Yes. Bagus, talent, tapi nggak 2020. Contoh, tadi yang Harry Potter stuff, that's 2001, Wing Guardian Leviosa. Itu 2001 banget, 2001 banget. Lu ada yang 2020 nggak? Oke, this is not really me. I'm not really into it, but I can do the Korean accent. Oh. K-pop, oh. Everybody loves Korea, K-pop. Korea. Aduh, nang-nang-nang. Okay. 안녕하세요. Right. Hit you with that do-do-do-do. How you like that? Yes. Sarangnya. So, macam orang bangsa lain macam Filipino, Indonesian, Malaysian bila cakap Korea kan memang banyak views dia. Kan entah nak tahu kenapa. South Korea kan K-pop. Bukannya macam amazed. Uy, ada talent kan. Cuma K-pop. Tapi saya orang Filipino cakap Melayu sama tidak pun views tidak naik pun. K-pop. mau ikut tren juga K-pop kan. Tapi Anovi ngerti bahasa Korea? Enggak. My God, how is it? I'm so excited! They loved me. Oh my God, we're gonna be big! We? Yeah. I'm gonna be big. Lol. Big? Next! Good! Wih, wah, mau halo. Dibantu nggak? Mau dibantu nggak? Gak usah kak, gak apa-apa. Oh, tapi boleh ditaruh ya? Boleh kenalin dirinya, channelnya apa? Halo, nama aku Kai. Jadi Hai. Aku tuh suka ngejahit. Terus ini bajunya ini bikin sendiri. Dari DIY. Dua baju jadi satu buat lebaran. Terus DIY. Ini nih, ini bajunya bikin sendiri. Inspired dari Yayoi Kusama. Hah? Saya kenalnya Yu Yu Hakusho. Gak kenal tuh mereka. Itu siapanya Yayan Ruhian? Oh. Oh. Siapa? Kurang tahu kak. Oke. Jadi tunggu. Jadi isi channel kamu hasil baju dari jahitan kamu? Iya betul. Oke. Okay. Itu aja. Iya. Udah, yuk langsung aja kayak ya. Online shop tapi ya. Dari kamarnya gitu kan. Gua aja. Oh, ya. Oke guys. Okay. Kai, setelah kita rembuk sangat lama ya. Yeah. Total maksimal mungkin abis 5 tahun berkarya. 100.000 sekian. Dengan tambahan, gak jadi. Ya, 100.000 sekian ya. Ya, worth it. Ya, makasih ya. Tapi, saya bisa edit thumbnail saya, kak. Oh, thumbnail? Kalau gini? Clickbait. Wow, cukup sekali. Tapi, saya paham. Clickbait! Lebih dari ini. Itu thumbnailnya.
memersatukan bangsa. Taylor Ernie. Oh, oh my god. Yes, ini harus ini. Andovi sekarang mau tahu segala hal tentang jahit menjahitkan cuy. Itu dia. Sama, sama, sama. Ya kan? Itu dia. Kita tahu. Ya, kita tahu. Yuk, okay. Ini layak dapat. Dapat bal. Bam, bam, bam. Oh. Wah, saya sekarang saya tahu sudah. Itu thumbnail itu mesti ada tipu sedikit. Thumbnail mesti cantik editing dam. Mesti ada macam clickbait dia seperti itu. Mesti ada clickbait baru orang klik. Banyak loh. 12 juta ya? Iya. Lumayan juga ya. Berkat thumbnail kamu yang sangat menjual. Iya, nanti saya tingkatin lagi thumbnailnya ya, Kak. Oh, pasti ya, harus. Harus. Makasih ya, Kak. Nanti saya kirimin jahitan saya juga. Jangan tingkatkan dia punya talent, tingkatkan thumbnail. Cewek yang di thumbnail tadi aja. Bawa yang cewek. Yo, next. Saya di thumbnail aja. Halo. Halo. Asik banget nih kayaknya nih. Kenalin, gue Rai. Cia Nikolai. Kita tahu lu siapa. Banget. Ide kita adalah sneakers and apparel review. Wow. Fashion. Ini udah banyak. Review. Anak-anak gaul senop, udah banget. Anak-anak gaul kemang, udah sangat. Anak-anak pik, semuanya. Udah. Tapi visualnya bagus banget. Iya, tunggu. Kita bikin beda, kita bikin beda loh. Nggak sama. Kualitas dong pengen bikin. Kualitas bagus, standarnya cukup tinggi. Lu tuh mau jadi Christopher Nolan atau lu mau sneaker review? Lu pilih. Enggak bisa lu dua-duanya. Kita punya moto. Ya. Yang keren banget nih, yang banyak orang enggak pernah pikirin. Bukan barangnya yang bikin lu keren, tapi lu yang bikin barang itu keren. Yang bikin keren itu bukan barangnya, tapi harga barangnya. Aku mau tahu outfit lu harganya berapa? 10 juta, 50 juta, 100 juta. Itu yang bikin aku tertarik. Bro, keren itu enggak jaminan. Benar. Harga juga enggak jaminan. Yang penting lu tulus, konsisten, kasih yang terbaik, bikin karyanya. Ah, naif. Bro, naif. Broadcast yourself. This is bro. Ya, ampun, stop ya. Broadcast yourself udah ganti jadi broadcast your cash. Enggak lah. Salah, lu salah. Nah, sekarang tuh masalah cuan. Enggak. Cuan. Enggak. Cuan. Enggak. Cuan. Enggak. Cuan. Enggak. Cuan. Kan? Cuan. Udah. Intinya, ujung-ujungnya, duit. Lu buka hati lu udah bilang cuan. Yaudah, next! Jadi kita kalau minum kopi ini tuh pasti langsung seger banget. Halo kakak-kakak, bilang hai dulu sebelum mulai. Halo. Oke, Kuri Milk enak banget. Oke. Tunggu. Ini video branded. Iya. Kopi Kuri Milk. Oke, kamu nama siapa? Kezia. Oke, dengerin gue bye-bye Kezia. Kalau ada video branded, nggak bisa sembarangan saja ngevideoin orang-orang, apalagi kita-kita yang terlibat, tanpa minta izin, ada namanya etika. Oh, enggak kak, kayaknya salah paham. Ini kan dari tadi yang megang saya, yang ngevlog juga saya. Ntar uploadnya di YouTube saya kok, ini konten saya jadi. Iya, gini, gue gak ada masalah sama kalau diupload di lu, barang lu, gue gak ada masalah sama Kuri Milk ini, gue gak ada masalah. Tapi namanya etika karena kita punya hak. Siapa tahu kita ya, ada sponsor dari kompetitor. Ya betul ini barang juga ini. Betul. Dan ini bukan YouTube Rewind Indonesia 2018. Ya betul juga lah. Ini macam kita kena ajar juga lah. Kok YouTuber ini. Kalau kita buat video di luar ke outdoor punya video rekaman, jaga-jagalah ada orang terkena di belakang ke muka dia ternampak. Sebab mana tahu dia ada komplimen sama lain punya. Tambah pengalaman lagi ini video. Jadi gimana? Kamu mau ngapain sekarang? Ya udah gini deh, saya minta izin deh sekarang konten yang tadi untuk saya upload konten yang tadi. Soalnya saya udah ada deal sama brand ini harus ya, upload. Kalau kita semua ada brand kompetitor gimana? Gimana? Yang megang kan saya kak produknya. Coba, ada sih ada brand kompetitor nggak? Ada Nature Treats Almond Milk. Lu ada brand kompetitor nggak? Chan, Indonesia banget kopi Manjo, Manado dari Manado. Saya juga dari Manado. Kalau gue kebetulan emang suka aja Kuri Milk. Ya. Oh. Makasih kak. Tapi yang nggak bisa gitu, kita semua nggak bisa masuk dalam video. Tapi emang itu konsep YouTube saya kak. Hah? Saya jadi kalau saya ada deal sama brand, saya numpang sama misalnya kayak kakak-kakak sekalian yang ada followers banyak untuk taruh muka-mukanya di vlog saya, biar lumayan dapet engagement. Iya juga lah kan. Nih. Jadi. Kebanyakan YouTuber begitu. Ambil kamu ngepromoin brand-brand. Iya. Dengan cara kamu ke orang-orang terkenal.
dan nempelin brand itu ke orang terkenal tersebut. Iya, betul sekali. Tanpa kan orang terkenal tersebut tahu. Betul. Lama. Genius. 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 Genius melanggar etika. Melanggar tapi etika. Genius. Oke, 10 juta deh, Bos. Soalnya kalau minta izin dulu kan ribet panjang, Kak. Jadi tadi yes, tahu. Guys, 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 dengerin. 5 juta subscriber. Oh! 25 juta. Makasih banyak ya, Kak. Boleh, ini mau krimilnya? Boleh. Ya, dia bilang kalau kita minta izin pun payah sedikit lah mau minta izin. Dia minta curi-curi saja lah. Kadang-kadang kami pun terasa juga. Wah, tak kena juga lah, sedikit-sedikit sini lah. Gua kopi manjur, saya manjur. Gua gak mau, gua gak mau. 5 juta. Kaju, makasih Kaju. Iya. Iya dong. Oke, kontestan berikutnya. Dua orang. Okay. Kayak kenal. Jovi Dovi. Katanya yang mau pamit. Makanya ini channel bukannya udah tutup ya? Baru mau tutup. Oh, yang pamit. Aduh, ngapain sih Mas pamit-pamit, Mas? Pamit-pamit udah enggak keren, udah norak sekarang gara-gara Ria Ricis. Ini udah ngapain sih pamit-pamit? Aduh. Ngapain? Udah gak keren. Sayangkan dia mau pamit balik-balik. Anda jangan ikut ikutan begitu dong. Giliran yang kita pengen pamit beneran, susah gimana malah makin banyak. Iya, gak pamit-pamit kan kita. Malah Anda yang pamit banget. Enggak, ini kita lihat mereka berdua nih pamit pasti karena mereka katanya kesel sama... Oh iya, mereka berdua iya. Ini punya kebencian terhadap YouTuber artis. Iya, artis yang jadi YouTuber katanya. Betul katanya, mereka berdua di video terakhirnya. Iya. Artis yang jadi YouTuber itu merusak standar konten mereka. Gak kreatif katanya. Katanya begini. Bukan, dia orang mau berhenti pasal artis YouTube, masuk YouTube. Begitu. Wah, saya pun tidak tahu cerita lah habis Indonesia punya kan. Di sini saya dengar begitu. Dia bilang dia orang mau berhenti pasal mau retire pasal banyak artis-artis yang masuk YouTube sana. Tapi saya tengok semua negeri begitu, Pak. Di sudah yang di Filipina yang tahun 2019 tiba-tiba itu artis-artis semua kan ada yang station tutup kan semua masuk YouTube. Jadi semua. Yang YouTube kecil-kecil ini memang terpinjak lah. Tertindas. Anda jangan menyalahkan artis yang jadi YouTube. Artis jadi YouTube. Mereka kontennya begitu-begitu ya karena salah satu gara-gara sahabat Anda, sahabat baik Anda. Siapa? The most inspirational, the most creative person of the year. Siapa? Yang mulia Atta Halilintar. Hah? Baimbong jadi gembel. Halilintar. Bukan dari dia. Gara teman Anda YouTuber. Anda jangan nganyalin artis. Mereka menjadi gembel ya karena itu yang dilihat. Coba waktu pertama kali buka YouTube yang lihat Agung Hapsa. Iya. Pasti kan mikir, oh aku tidak nyampe pikiranku ke sini. Iya. Pasti lihat Chandra Leo. Iya. Wah, susah sekali harus punya ROG lagi. Susah iya, so. Pasti. Tapi karena yang dilihat mamang-mamang pakai bandana. Jadi dia merasa bahwa, oh ini mah gampang nih. Ini mah acara TV yang ditolak nih ya kan. Makanya Anda jangan sepenuhnya nyalain artis yang bener, masuk YouTube. Benar. Cuma Coki, kebencian mereka ini sebenarnya sama. Kenapa sekarang macam dia rempat di YouTube sih? Bukan. Mereka, mereka udah tahu ini dari lama. Iya, mereka nih shock dengan YouTube nih sejak ini, Pak. Shock dengan culture YouTube jadi aneh nih gara-gara Diwan beli cupang. Oh iya yang viewersnya 50 juta. 50 juta Dewan beli cupang. Itu adalah kegiatan yang terjadi sekarang dimanapun seluruh Indonesia. Bahkan saat video ini disuntik. Anda menonton ini ada orang beli cupang juga. Tapi 50 juta mereka bisa gak bikin kayak gitu? Bisa tapi mereka bro. Iya bisa. Mereka bisa bikin. Oh iya gue ingat ada konten yang paling keren tuh yang ya. Epic Rap Battle of Presidency. Iya. Tapi itu viewersnya cuma 46 juta. 46 juta. Itu nggak sampai 50 juta juga ya. Gak. Coba Anda bikin Pak Jokowi, Pak Prabowo yang beli cupang. Iya. Apalagi cupangnya gembel juga. Pasti langsung multiply. Iya makanya aduh gara-gara itu Anda harus bikin konten sebagus itu. Tapi udah pernah dibuktikan sama ya. Mereka berdua bahwa mereka berdua bisa mengalahkan algoritma ya. Dan ada di trending nomor 1. Iya.
Tapi itu nunggu momen Indonesia mau hancur dulu. Saudara cebong kampret berantem. Kenapa sekarang macam terbalik sudah? Terbalik sudah dalam punya posisi yang juri diam-diam saja. Ya. Mudah mengancam golput dulu. Bangka aja. Baru bisa trending. Nunggu momen itu baru bisa, ya kan? Anda 40 juta. Wah, Anda pikir Anda bangga? Anda jangan bangga. Karena kalau menurut kita, harusnya AdSense itu 50% buat PDIP, 50% buat Gerindra. Tidak murni loh. Iya. Benar dong. Iya, kan mereka impresionate, ya kan? Impresionate, benar. Iya, dan Anda bangganya hanya setahun aja. Karena di tahun ini, ada seorang konten kreator, tanpa kreativitas, hanya memakai baju warna-warni, menjadi boneka 50 juta. Siapa? Buat apa Anda kuliah jauh-jauh ke India? Siapanya? Mending main PUBG di India dah. Kalah sama orang yang jadi boneka 50 juta, ya Allah. Ya guys, makanya mereka pusing pasti coki di YouTube coki. Nama mereka Skinny Indonesia. Betul. Dan Andovi itu jadi kurusan bukan karena vegetarian. Bukan. Mereka skinny kurus karena stres. Kalah dicupang, jadi kembel, dan jadi boneka. Bonekanya boneka fudu lagi. Sudah, terima kasih. Berhabis lah. Oke, nyindir banyak pihak. Ini YouTube pasti suka lah. Ini YouTube pasti suka. Oke, terobosan nih, terobosan. Terima kasih Pak. Tadi Coki sama Muslim kan? Iya. Kita kasih kalian 10 juta subscribers, 10 juta. Kasih 5 aja ya. Oke. 25 juta subscribers. Tumben loh ini. Kenapa? Kita hina-hina, kita dikasih subscriber. Tapi jarang loh ini jarang sekali. Tapi kita, mohon maaf, kita adalah stand up komedian. Saya pikir ini audisi stand up. Ini YouTube ya? Iya. Itu YouTube konten. Iya. Mohon maaf, aduh, YouTube males pak. Iya. Apa sih prestasi tertinggi YouTuber? Iya, paling masuk podcast Om Deddy doang ya. Ya kan? Lagian di YouTube nih banyak drama. Iya. Ya kan? Ada orang gembel ngasih giveaway. Ini YouTube apa dinas sosial sih pak? Emang bangsat. Sorry, stand up komedi lebih dari YouTube. Boom. Oke. Boom. Inilah DPA conclusion. Penutup kata apa ini? YouTube gak talent. Ayo lagi. Gembel. Iya, apa sih prestasi tertinggi YouTuber? Iya, paling masuk podcast Om Deddy doang ya. Ya kan? Enggak. Lagian di YouTube nih gitu banyak drama. Ya kan ada orang gembel ngasih giveaway. Ini YouTube apa dinas sosial sih, Pak? Emang bangsat. Sorry, stand up comedy lebih dari YouTube. Bangsat. Boom. Boom. Channel Anda yang boom. Aduh. Dia. Wah, begitu kan? Di last part itu terang-terang lah diorang cakap apa maksud diorang di konten itu. Diorang mau kasih sampai YouTube ini begini begitu. Saya tidak payah cakap lah, diorang sudah cakap lah. Kan? Tapi di video ini yang kita reak sekarang ada juga kami terpelajar sedikit, ada juga yang kita ambil yang bagus. Jadi yang buruk kita buang sejalan. Kita baca dulu komen daripada di bawah-bawah video ini kan, supaya lebih cantik penjelasan dia. Jadi saya pilih komen ini yang saya nampak komen dia cantik. Buat yang masih gak paham dan bilang lucunya di mana, jadi acara ini adalah satire, satire daripada hampir seluruh konten Indonesia saat ini. Oh, para juri di sini adalah representasi dari rata-rata penonton. Oh, itu juri macam dia mewakili viewers, begitu. YouTube Indonesia yang suka hal-hal yang gak worth it sama sekali. Membenci edukasi, gak suka bahasa Inggris, penuh drama, gak bisa menerima hal baru dan cuma bisa lihat angka bukan karya. Wah, mereka bukan ini dengan penghasilan yang dicapai oleh cold YouTuber sampah. Sampah, guys. Tapi mereka ingin menyampaikan seberapa rusak sistem YouTube Indonesia. Aduh, sedihnya. Di sini adalah Nessie Judge yang juga mempresentasikan sisi penonton yang menghargai konten yang bagus, yang benar, benar konten yang seharusnya lebih banyak di YouTube daripada konten yang itu terus. Yang itu terus. Wih, blank banget.
lalu diakhiri oleh Muslim. Wah, dan coki sebagai bentuk bulat dari sebagian besar roasting. Wah, dia roasting. Yang ingin disampaikan di sini, ini benar-benar sindiran yang berat ke sistem YouTube Indonesia. Yang gitu-gitu aja, kalian bocil story sotoy. Maaf, kalian bocil sotoy gak usah ngehujat. Lemak, saya tidak paham sudah. Mereka karena merasa tersindir karena idola kalian disindir di situ, justru karena kalian tersindir. Itulah kalian seharusnya berkaca kenapa kalian bisa tersindir. Oh, begitu. Jadi, kalau tersindir, pikir tersindir, jadi kita perbaikilah kita punya prestasi, jangan lagi settingan begitu. Kalau yang viewers lagi yang support Kesnik terasa marah sebab tersindir dia orang punya idola gitu kan, idola. Jadi kita terima saja yang idola kita itu ada kasih 8 begitu. Ya, oke okay guys. So, itulah video ini dan ya minta maaf jika kami ada cakap ataupun salah cakap, minta maaf banyak-banyak karena kita ini manusia saja. Ya. God bless you all guys and ya kita jumpa lagi di video kita seterusnya. Peace bro. Bye.